01 RW 08. Biasa kalau jam 2 itu jam rawan-rawannya. Saya lagi muter keliling, betul saya lagi ke jalanan. Ada orang minta tolong. Itu mobil pada lewat nggak ada yang nolong. Karena mungkin karena jam 2 malam, orang itu mungkin pada takut. Nah, terus pas saya lihat, ya saya juga sebagai anggota Limas, saya disarankan kalau ada apa-apa harus dihadapin. Gitu kan? Langsung saya ngebel Pak RT. Pak RT, tolong ke depan. Ada orang dibacok. Dua kali saya ngebel. Pak RT, ada orang dibacok. Nah, dia datang. Dia lagi. Darahnya itu lagi ngucur, Pak. Dia langsung nempel ke tembok. Itu minta pertolongan. Dia minta dibawa ke rumah sakit. Tadinya mau dibawa pakai motor karena nggak bisa. Kan dia tuh udah lemas. Nggak begitu lama, RT ngebel ke Kapolsek Jati Sampurna. Gitu, Pak. Pak, itu lukanya itu di sebelah mana kalau bisa? Lukanya di belakang, Pak. Punggung nanti? Di sini, ya. Ini, Pak. Di sini. Saya baru tahu kalau dia itu seorang anggota kepolisian, Pak. Taunya dari mana, Pak? Saya lihat ada di HP. Gitu, loh. Memang waktu itu saya nggak sempat tanya begitu-gitu, Pak. Gitu, kan? Pas sudah begitu, langsung dibeliin air minum sama Pak RT. Pak, pada saat itu si korban ini sempat berbicara apa sih, Pak, setelah Bapak sampai itu, Pak? Ya, bicaranya cuma itu. Saya minta tolong. Saya dibacok, gitu aja. Dikarenakan apa, Pak? Ya, masalah dikarenakan apa saya kurang tahu. Masalah dapat, nggak tahu. Saya, dia itu minta pertolongan. Cuman orang itu nggak ada yang nolong. Itu. Informasi yang beredar itu kan dibegal, Pak. Si korban sempat bilang gitu, Pak. Iya, sempat ngomong, tolong saya dibacok, gitu. Sekilas dengan kuping saya, gitu kan. Gitu, Pak.